Hai hai, sekarang ini saya mau ajak kalian jalan-jalan. Kita mau pergi ke area Minahasa, Tomohon dan sekitarnya. Mau mengelilingi daerah sana, baik itu dari kuliner maupun wisatanya. Siap? Menuju ke Taman Wisata Mahoni Tomohon. Tinggal 10 menit lagi kita akan sampai di Taman Wisata Mahoni Tomohon. Ada tempat parkir tentu di atas. Ada. Oh. Baru ini tukar teh gula atau kopi. Oh yes. Kalau di Tomohon itu terkenal dengan bunga-bunga, makanya setiap tahunnya ada kayak festival bunga yang sangat internasional sekali, sehingga banyak negara-negara luar yang datang ke Tomohon cuma mau nonton festival bunga. Saya mau duduk di situ dulu, mau cakap-cakap dengan kalian. Silau. Ya, di sini itu memang betul-betul di puncak ya, karena kalian bisa melihat itu pemandangan Kota Tomohon di sana dari atas puncak sini. Terus di sini ditata dengan bunga-bunga yang cantik. Jadi kelihatan indah banget. Aduh, enaknya pemandangan ini. Sepi juga hari ini, padahal ini hari weekend, Sabtu. Di sini banyak spot-spot foto. Yuk kita foto-foto. Berteduh dulu di bawah atap karena panas. Aduh. Dan tinggi, jadi dari bawah naik ke atas ini cukup bikin ngos-ngosan. Ternyata di atas sini ada tempat berteduh yang enak, pemandangannya juga asyik. Recommended lah untuk 15.000 per orang wisata Taman Mahoni Tomohon.
Ya, ini dia. 15.000 per tiket dan tiket berlaku untuk masuk ke tempat wisata Mahoni, tiket berlaku untuk penukaran teh dan kopi. Jadi kita bisa dapat 4 teh ataupun 4 kopi. Sekarang kita mau cari bunga, kata bapak yang di belakang itu sana. Katanya ada bunga matahari yang warna merah. Coba cari. Okay. Yang sana. Yang sana, Kang. Oh, iya. Oh, ada di situ. Bunga matahari berwarna merah. Ya, nggak bisa turun. Nggak bisa turun ke sana. Coba dilihat ya, Kak. Coba zoom saja. Itu tuh yang sana tuh. Di antara yang paling kuning-kuning. Kita menukar dulu. Teh. Ini sampai toiletnya dari pohon mahoni. Tuh. Lalu, iya. Di situ di boleh? Boleh. Di situ. Jam 1 sekarang kita akan menuju ke rumah makan apa? Rumah makan Rano Saud. Katanya itu tempat makannya itu ditempurung semua batu kelapa begitu. Kita lihat rasanya. Kita coba rasanya.